Memiliki bisnis yang terus berkembang adalah impian setiap pemilik bisnis. Namun terkadang, banyak kendala yang harus dihadapi. Seperti kesulitan mengetahui untung atau rugi, mereka penjualan hingga berjam-jam, atau kebingungan mengurus berbagai laporan secara bersamaan. Sekarang, dengan satu software, semua menjadi mudah. Accurate Online adalah software bisnis terlengkap yang dapat membantu berbagai jenis dan skala usaha. Buat dan kirim invoice dengan mudah, tak ada lagi piutang yang terlewatkan. Anda berjualan online di berbagai marketplace, impor penjualan dari marketplace langsung ke dalam Accurate Online. Setiap ada transaksi pembelian atau penjualan, maka inventory akan update secara otomatis. Urus ribuan stok bukan masalah lagi. Jangan lupa juga catat semua biaya yang Anda keluarkan. Kini, Anda bisa memantau bisnis secara keseluruhan dengan cepat dan mudah lewat dukungan lebih dari 200 laporan instan, hemat hingga 80% waktu Anda. Kini, Anda dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir lagi. Karena dengan Accurate, bisnis jadi mudah. Kunjungi accurate.id dan coba gratis selama 30 hari. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dimanapun kita berada. Jadi selamat datang di webinar Accurate Talks. Perkenalkan, saya sebagai Ibrahim sebagai moderator pada acara hari ini. Saya di sini akan menemani Bapak dan Ibu sekalian untuk berbincang-bincang dan seru-seruan bareng nih. Sebelumnya terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu peserta webinar karena sudah hadir secara virtual di acara Accurate Talks. Acara ini merupakan sebuah media edukasi bisnis yang dapat membantu para pelaku usaha mendapatkan inspirasi bisnis untuk berinovasi dan mengembangkan bisnisnya. Bersama Accurate Networks, peserta akan berdiskusi secara langsung mengenai kendala bisnis yang sedang dialami saat ini dan mendapatkan solusi yang tepat dari para panelis yang akan sharing pada hari ini. Harapannya, kita semua bisa banyak berbagi informasi, mendapatkan inspirasi bisnis, dan yang pastinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu optimalkan bisnismu dengan strategi O2O. Atau bisa dibilang sebagai online to offline, offline to online. Wah, kira-kira seperti apa ya strategi bisnis agar dapat optimal melalui strategi online to offline atau offline to online? Dan bersama dengan Forstock, yang merupakan perusahaan omnichannel yang dapat membantu memberikan solusi kepada pelaku usaha dalam menerapkan strategi online to offline atau offline to online. Jadi, selama kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari para panelis. Sebelum kita panggil panelis kita hari ini, Bapak dan Ibu yang sudah join, dan boleh diketik pada kolom chat untuk dapat memperkenalkan bisnisnya. Dan juga bergerak di bidang industri apa, serta dari kota mana aja kah yang join pada webinar hari ini. Dengan format nama bisnis, kemudian industri bisnis, serta kota dari mana. Oke, karena ini adalah waktu yang tepat untuk bisa bersama-sama berbagi informasi seputar bisnis. Dan sebelumnya, saya akan membacakan peraturan selama webinar berlangsung yang wajib untuk diikuti oleh semua peserta. Oke. Pertama, saat sesi pembicara menjelaskan materi, peserta dapat langsung memberikan pertanyaannya pada kolom Q&A. Kemudian, peserta dapat bersosialisasi pada kolom chat untuk sharing dan juga networking. Lalu, poin ketiga, peserta dapat isi feedback form untuk mendapatkan promo spesial
Accurate Talks. Dan untuk keempat, pada sesi Q&A, kami akan memberikan kesempatan untuk para peserta bisa bertanya langsung kepada panelis dengan open mic ya, mengenai kendala bisnis yang saat ini sedang dialami atau seputar materi yang sudah disampaikan oleh panelis. Kami akan memberikan special merchandise dari Accurate, dan kami juga akan memberikan access open mic dan juga yang mendapatkan special merchandise ini untuk 3 orang yang beruntung atau berhasil terpilih agar bisa bertanya langsung kepada panelis dengan sebanyak 3 pertanyaan. So, stay tune ya sampai akhir acara. Ya. Untuk selanjutnya, agenda kita hari ini adalah ada 2 sesi materi. Jadi dari sesi pertama, dimulai dari Ibu Yuyun Yuliana, selaku Head Marketing dan Sales dari PT Forstock Teknologi Indonesia, serta untuk sesi kedua yang akan di-sharing sesi dari Accurate bersama dengan Bapak Ridwan Zanwar, selaku Solution Manager dari Accurate. Jadi sudah tidak perlu lama-lama lagi di sini, Bapak dan Ibu juga pastinya udah nggak sabar banget nih sama pembahasan webinar hari ini. Ya, bisa kita langsung panggil saja pemateri pertama, yaitu Ibu Yuyun Yuliana, selaku Head Marketing dan Sales PT Forstock Teknologi Indonesia. Halo, Bu Yuyun. Halo, halo, Pak Ibrahim. Ya, gimana kabarnya, Bu, hari ini? Baik, baik. Selamat siang semuanya. Ya, baik. Tanpa lama lagi nih, Bu, ya. Mungkin untuk sesi pertama bisa langsung saja dimulai oleh Bu Yuyun. Jadi, okay. Silakan, Ibu. Ya, saya akan coba share screen ya untuk materi pertamanya. Oke, selamat siang. Salam kenal semua Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar kali ini ya. Tadi ada beberapa saya lihat ada Pak Bu Sinta Business Food ya, Pak Norman Hidayat, Pak Chandra Bu Ratna ya, Pak Amir Mahmud dan Pak Alwin ya. Selamat datang Bapak Ibu semua di acara webinar kali ini yang dipersembahkan oleh Accurate dan Forstock ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai optimalkan bisnismu dengan strategi O2O atau online to offline atau offline to online ya. Nah, saya yakin ya Bapak Ibu semua di sini sudah berjualan online dan offline ya. Kalaupun belum nanti kita coba bisa lihat ya apa yang harus kita lakukan ya untuk berjualan di 2 channel ini ya. Sebentar saya coba ya. Nah, ini dia. Agenda kita pada hari ini adalah kita akan bahas apa itu sebenarnya online to offline atau online atau offline to online strategi ya. Lalu bagaimana mengapa kok kita harus adopting strategi online to offline ini gitu ya, dan bagaimana kita juga bisa tapping to this opportunity ya. Nah, sebenarnya kalau kita mulai dari frase ya, kata yang tertera di sini adalah online to offline, kita coba jabarkan apa itu offline, apa itu online ya. Jadi offline di sini pasti Bapak Ibu juga kalau yang bermula sebagai mempunyai usaha offline ya sudah pasti punya toko ya, punya satu orang sales admin atau punya satu orang merchandiser yang rapi-rapihin toko ya. Dan satu lagi adalah online yang sedang berkembang saat ini seiring dengan pertumbuhan dari mobile ya. Jadi online ini Bapak Ibu berjualan di marketplace, lalu juga Bapak Ibu bisa berjualan di sosial media seperti WhatsApp ataupun channel-channel sosial media yang lain ya, Facebook, Instagram ataupun di marketplace tadi ya. Jadi kombinasi antara offline dan online ini kalau dulu mungkin susah ya Bapak Ibu untuk kita integrasikan atau kita satukan, tapi saat ini dengan adanya pertumbuhan teknologi ya, hal ini mungkin terjadi untuk diintegrasikan satu sama lain, yaitu antara offline dan online ya. Dan kedepannya offline dan online ini itu akan menyatu dalam hal offline sebagai fulfillment center atau sebagai warehouse tadi ya. Kalau Bapak Ibu udah jualan di online terus kayak gitu, mau toko offline-nya itu sebagai untuk yang kirim-kirim barang ya misalnya. Nah, itu juga bisa gitu ya, kedepannya itu juga merupakan hal yang mungkin. Dan yang kedua mungkin
integrasi dalam hal marketing. Misalnya contoh ada penjual, ada pembeli offline datang nih di toko, lalu kita arahkan untuk beli di online juga. Atau terbalik, di pembeli di online kita harapkan untuk bisa bereksperiensi di offline juga. Nah, itu sesuatu hal yang mungkin kita bisa lakukan di era digital saat ini ya. Jadi kedua hal itu possible ya, dalam hal marketing ataupun dalam hal fulfillment nantinya. Nah, kenapa kok apa sih itu online sebenarnya? Online shopping itu kenapa kok berbeda gitu ya? Saat zaman dulu mungkin kita berpikirnya itu adalah dari sisi brand atau dari sisi yang punya barang ya. Bagaimana cara menemukan customers-nya. Kalau sekarang terbalik. Jadi customer itu enggak mencari produk, tapi justru produk yang mencari customer gitu. Jadi memang sekarang ini dengan adanya mobile ini membuat sesuatu menjadi mudah ya, karena semua sudah ada di dalam genggaman konsumen, yaitu handphone ya. Jadi dengan handphone itu adalah alat komunikasi antara brand dengan konsumen gitu. Jadi kenapa kok berbeda ya semenjak COVID ya, pastinya behavior kita terbentuk sudah online semua ya, sampai belanja groceries online. Di sini menunjukkan 10% online shopping, mungkin ini data dari awal-awal COVID ya, 2 tahun lalu. Jadi mungkin sekarang sudah berkembang lagi itu persentase orang belanja online ya. Dan yang menarik adalah mobile first. Dulu mobile first, sekarang bukan mobile first lagi, tapi mobile only ya. Dan juga online ini bisa merimove geographical ya, terus inovasi juga ya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan online. Dan kalau kita perhatikan, ini ada namanya istilahnya namanya research online purchase offline. Dia biasanya konsumen itu dia belanja online, dia cari-cari dulu di online gitu ya, baru dia bisa beli di offline, atau sebaliknya dia cari-cari di offline dulu baru dia belanjanya di online gitu. Jadi hal ini bisa terjadi ya saat ini. Jadi kita bisa melihat nih 87% konsumen biasanya sebelum visiting store ya cari informasi dulu. Setelah itu 79% orang cari pada waktu di toko, dia cari juga gitu ya. Terus 35% setelah visiting toko. Jadi behavior ini memang bisa terjadi ya sekarang ini. Nah, kenapa sih kok terjadi seperti ini ya? Karena perilaku konsumennya juga berubah gitu ya. Jadi kita juga sebagai pemilik brand ataupun prinsipal ya harus mengerti consumer understanding kita terhadap konsumen saat ini ya. Konsumen saat ini sekarang ini namanya pencari kenyamanan gitu. Jadi mereka itu bersedia untuk membayar produk atau layanan yang dapat menghemat waktu mereka. Gitu. Jadi di era omnichannel seperti ini sebagai pelaku bisnis tentunya kita harus mempersiapkan beberapa fitur yang memang nantinya kedepannya yang akan bisa menseamlesskan antara offline dan online ya, seperti beli di toko langsung kirim ke konsumennya. Saat ini sudah tersedia ya, seperti online gitu kan 2 jam sampai gitu ya, atau beli online bisa mengembalikan returnnya di store gitu, atau reserve online pick up-nya di store gitu ya, atau online return seperti itu. Yaitu suatu hal yang sudah tidak berbeda lagi antara offline dan online karena pengalamannya dibuat sama seperti itu. Nah, karena juga kalau kita lihat dari sisi konsumen step-step untuk membeli itu udah nggak linear lagi, udah berbagai macam informasi sudah mendistrap ya konsumen, sehingga kita juga harus hadir di touch point yang konsumen kita berada. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti ini ya, jadi ada konsumen dia udah cari-cari misalnya suatu produk di Google gitu ya, dia belum beli gitu. Terus setelah itu dia cari di Facebook atau YouTube, dia juga belum beli, tapi dia udah lihat-lihat lama gitu ya. Nah, mungkin dari sisi pelaku bisnis itu bisa mengirimkan reminder ya, reminder untuk email misalnya, bisa shipping langsung ke rumahnya, atau beli online lalu picking di toko gitu ya, lalu beli di toko lalu bisa langsung shipping ke konsumen kayak gitu ya. Dan itu juga misalnya mereka belum bisa melakukan pembelian, akhirnya si konsumen ngelihat ke billboard dan akhirnya finally melakukan pembelian di website. Jadi path to purchase tadi konsumen itu bisa berbagai macam ya. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana kita sebagai pelaku bisnis bisa menangkap tadi ya touch point tersebut sehingga mengkonvert ke dalam suatu pembelian. Nah, kenapa kok sebagai pelaku bisnis kita harus adopting di strategi ya? Ya karena itu tadi. Sekarang mungkin Bapak yang udah jualan online nih misalnya di marketplace ya sudah tahu yang namanya live streaming ya. Live streaming itu salah satu media sih di mana offline seharusnya gitu, tapi dalam bentuk online gitu ya. Jadi interaksinya tuh dapat gitu.
Nah, nanti ke depannya itu orang akan mencari cara baru untuk bisa terkoneksi. Ya, nah, ini katanya 74% mengatakan bahwa mereka menganggap teknologi seperti AR itu sebagai jembatan antara dunia online dan offline. Jadi augmented reality itu bentuknya ini mungkin kayak gini ya. Saya kasih tahu mungkin jadi kayak apa ya, kita bisa membayangkan image ya yang kita mau gitu ya di nah seperti ini. Nah, seperti ini misalnya dia pengen kursi gitu ya. Lalu dia taruh kira-kira cocok enggak di ruangan ini kayak gitu ya. Itu bisa dimainkan ya. Untuk dia melakukan pembelian kayak gitu. Jadi bisa di apa estimate lah ya, look like-nya seperti apa. Seperti kacamata, dia pengen kacamata ini tapi kelihatannya kayak gimana ya kalau saya pakai misalnya kayak gitu. Nah, mereka bisa eksperimen juga dengan itu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, di mana nanti ke depannya dunia offline dan online itu akan saling terkoneksi ya. Salah satunya tadi dimulai dengan live streaming dan juga dengan kehadiran AR atau VR ini. Oke, seperti itu. Lalu kita back to. Nah, ini kenapa kok kita sebagai pelaku bisnis itu harus adopting this strategy? Karena kalau kita lihat nih dari sisi survei yang dilakukan oleh Facebook, ini mereka itu sekarang udah reading atau watching news on any device ya. Jadi memang mereka itu depend on digital ya. Terus yang kedua, mobile only ya. Setelah itu WhatsApp, setelah itu Instagram, video online ya, Facebook, lalu TV streaming. Lalu udah pasti ya dalam hal experience itu pertama di online, setelah itu baru in-store. Nah, antara online sama in-store ini kan offline ya. Antara online dan offline ini gimana caranya kita bisa meng-create satu experience yang sama gitu ya, yang di mata konsumen itu tidak ada gap ya antara offline ataupun online. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau sebagai seller kita tidak menjadi multi-channel itu bisa mengakibatkan 40% kehilangan pendapatan. Karena pembelinya itu sudah di banyak channel gitu ya. Mereka belajarnya juga di multi-channel gitu ya. Di banyak channel tadi seperti di marketplace ataupun di sosial media. Nah, tantangannya adalah kita punya hambatan teknis nih gitu ya. Kalau kita mau building system dan lain-lain, tapi kita dapat diprediksi biayanya. Nah, salah satunya adalah stok ya. Kalau kita tidak mensinkronize stoknya di pool di satu tempat, itu kita ada opportunity untuk kehilangan low sales ya, atau OS ya, out of stock ya. Nah, karena itu Forstock hadir dengan satu solusi, yaitu kita single dashboard untuk memanage all penjualan dari seluruh marketplace dalam satu dashboard yang terintegrasi dengan ERP, yaitu nanti dengan Accurate juga, dan juga dengan fulfillment ataupun logistiknya. Di mana kita mengeliminasi tadi ya inefficient operation, lalu kayak inventory alokasi atau unhappy customers tadi, ataupun sistem yang belum terintegrasi. Kita punya study case dengan Java, ini melakukan O2O case tadi, jadi mereka juga melakukan integrasi antara physical store itu dengan online sales-nya, yaitu nanti di-manage oleh Forstock di tengahnya ya. Jadi dengan melakukan ini mereka juga banyak melakukan efisiensi dalam hal operation-nya. Nah, bagaimana kita untuk mengintegrasikan stok ini? Sangat simpel sekali ya. Jadi kita integrasikan sistem kita, kita otomasikan semua yang manual-manual itu dengan single stock inventory. Jadi cukup dengan satu dashboard ini untuk memanage semua operation atau yang berhubungan dengan selling element seperti listing, inventory stock, order, ataupun reporting ya. Nah, ini yang sudah terintegrasi dengan marketplace, storefront, social commerce, ataupun tadi accounting, yaitu dengan Accurate ya. Nah, single stock inventory ini apa sih? Yaitu stok yang sudah terintegrasi, misalnya kita punya stok tadi SKU tadi, biar punya 23 ter-sharing di seluruh channel, begitu ada penjualan, misalnya 3 di Tokopedia itu akan menjadi 20, dan ini juga akan seamless menjadi 20. Nah, feature-feature yang kita punya cukup simple dan komplit ya, dari mulai listing, tadi update store, ordernya bisa termanage dalam satu dashboard, lalu bisa juga print shipping levelnya sudah sama ya, apalagi kalau mau pakai thermal printer ya, untuk mempercepat proses, lalu real-time sales reporting, customer management juga kita bisa tarik, dan juga kalau mau scheduling promonya, serta kalau ada invoice atau payment rekonsiliasi.
dan yang paling terupdate ini adalah multi origin fulfillment ya, yang memang di provide hanya baru beberapa marketplace di Indonesia, lalu ada API untuk third party integration. Nah, untuk accurate apa sih kaitannya gitu ya, kita integrasinya dalam hal apa ya ini ya, kita integrasi dalam hal create product tadi, stock invoice, sehingga bisa dilakukan di accurate ini, lalu nanti dimediasi oleh Forstock untuk dipush ke all sales channel yang sudah terintegrasi dengan Forstock ya. Nanti kalau ada order gimana? Kalau ada order juga sebaliknya, nanti dari marketplace akan dipush ke Forstock dan akan masuk juga di accurate untuk di-create invoice-nya seperti itu. Nah, ini juga API integrasi sebenarnya cukup simpel, yang kita integrasikan cuma 4, yaitu product, stock, price, dan order. Nah, kalau di Forstock ada nggak sih sistem untuk warehouse management system untuk pick dan pack ya? Nah, kita ada mengembangkan satu sistem WMS ini, simple ya, outbound untuk manage outbound dan juga barcode scanner. Nah, untuk inbound-nya gimana? Inbound-nya bisa dilakukan di accurate ya. Lalu, bagaimana sih proses ini bisa terjadi gitu ya? Yang pertama, kita sangat menciptakan proses yang sangat simple, yaitu pertama kita lakukan itu shipping label as an acuan kita sebagai acuan. Setelah itu picker bisa scan untuk validasi, packer juga bisa scan, lalu tutup pack paket dan tempel label pengiriman. Jadi semudah itu untuk kita melakukan proses pick dan pack di warehouse kita ya. Dan ini step-stepnya ya, jadi step 1 dari buka aplikasinya, terus begitu create pilih pickernya, setelah itu kita scan barcode. Nanti kita bisa validasi itemnya berapa yang mau kita keluarkan ya. Begitu juga dengan packing. Packing juga sama. Jadi step-nya hampir mirip tadi ya dengan picking. Kalaupun orang yang sama bisa di-skip juga ya. Jadi prosesnya lebih simple lagi. Nah, ini kita bisa lihat video demonya ya untuk WMS ini ya. Jadi benar-benar simple. Mungkin saya coba screen. Nah, ini contohnya misalnya kalau kita mau pick list ya, nanti kita atur dulu warehouse-nya, kita mau pick di warehouse mana as a picker, lalu nanti kita bisa pick dari print shipping label yang sudah kita ambil ya. Setelah itu nanti kita tinggal kita pick itemnya, lalu kita scan barcode-nya. Nah, kalau sudah, baru kita melakukan step yang kedua, yaitu packing ya. Packing juga sama, kita scan kembali untuk validasi, setelah itu kita save ya. Nanti status pick dan pack ini akan terintegrasi ke dalam dashboard Forstock di menu order ya. Nanti akan terlihat siapa yang sudah nge-pick, misalnya namanya siapa. Misalnya namanya Ismail yang nge-pick, yang nge-pack namanya Ardi misalnya, kayak gitu ya, itu akan kelihatan. Gitu. Jadi ini untuk pick and pack, dan terakhir ini apa sih benefitnya untuk accurate sama Forstock ya, join accurate dan Forstock. Yang pertama di accurate pastinya simplify store inventory sama faster transaction ya. Tujuannya untuk financial recon ya, untuk reporting ya, biar nggak pusing ya. Nah, terus dari sisi Forstock kita maximize online distribution untuk increase revenue dan juga centralized inventory untuk real time visibility. Ya, untuk peserta webinar yang datang pada hari ini, kita kasih 30 hari free trial ya. Biasanya kita berikan 14 hari. Khusus untuk peserta webinar yang datang pada hari ini, kita berikan 30 hari free trial, dan juga ada paket spesial nanti yang mungkin akan diinfokan oleh Mas Ridwan ya. Demikian dari saya, mungkin terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wah, thank you banget nih Ibu Yuyun atas presentasinya ya. Inspiratif banget, dan bisa dibilang kalau saya ambil kesimpulan ya, jadi online to offline atau offline to online itu bisa dibilang akan berkembang menjadi layanan omnichannel retailing ya, dan juga dapat dijadikan sebagai solusi alternatif untuk atau dalam memecahkan masalah logistik layanan e-commerce di Indonesia. Betul. Dan serta juga, dan bisa dibilang ya, untuk di masa saat ini offline online atau online offline itu memang harus mungkin ya saling terintegrasi dan juga harus saling bersinergi. Betul. Oke. Ya, untuk itu jadi semoga kita semua juga mendapatkan insight baru nih setelah dari Ibu Yuyun Yuliana selaku Head Marketing dan juga Sales dari PT Forstock Teknologi Indonesia. Bisa mendapatkan insight untuk mengoptimalkan bisnisnya dengan strategi online to offline atau offline to online.
Jadi untuk teman-teman yang udah ada pertanyaan terkait topik hari ini, bisa langsung aja nih submit pertanyaannya di kolom Q&A. Dan juga nanti akan dijawab langsung oleh para panelis setelah dan atau pada saat sesi Q&A nanti. Oke, saya lanjut untuk ke sesi berikutnya. Mungkin sesi berikutnya saya akan panggil yaitu oleh Bapak Ridwan Zanwar selaku Solution Manager dari Accurate. Halo Mas Ridwan. Halo, siang Mas Ibrahim. Gimana kabarnya, Mas? Ridwan. Alhamdulillah baik. Selalu baik. Okay. Semoga teman-teman semua di sini baik juga ya. Amin. Amin. Oke. Okay. Amin. Boleh. Kita langsung mulai aja ya, Mas. Iya. Ya. Oke, okay, Mas. Oke. Okay. Thank you, Mas Ibrahim. Oke. Okay. Ya. Selamat siang, teman-teman. Bertemu lagi nih kalau misalkan selalu join webinar online, mungkin cukup sering ya ketemu saya. Salam kenal nih. Tadi kayaknya belum semua nih, Mas Ibrahim, yang apa berkenalan di kolom chat gitu ya. Tadi ya, baru sedikit nih salam kenal sama Pak Alwin, Pak Amir, Bu Ratna, Pak Chandra ya. Ini ada dari distributor alat listrik juga. Kebanyakan ini distributor nih. Distributor pertanian juga ada nih, Mas Ibrahim. Wah, yang bisnis food juga. Nanti boleh saling memperkenalkan ya. Barangkali nanti kita bisa dapat vendor baru gitu ya, atau bahkan bisa dapat klien baru nih di sini gitu ya. Karena memang kami membuat webinar ini sebagai ruang untuk berinteraksi dan juga memperluas networking kita semua. Gitu, Mas Ibrahim. Oke, sambil nunggu ya, boleh coba yang belum perkenalkan diri, nama dan bisnisnya dan juga kotanya ya, areanya berada di mana, boleh komentar ya di kolom chat. Untuk yang mau bertanya, udah bisa di kolom Q&A ya, Mas Ibrahim ya? Udah. Oke, siap. Oke, tanpa berlama-lama, saya langsung mulai untuk materinya ya, teman-teman. Nah, jadi materi hari ini adalah optimalkan bisnis dengan online to offline strategy, ataupun sebaliknya, offline to online strategy. Sebelumnya, perkenalkan saya Ridwan Zanwar. Saya saat ini sebagai solution manager ya di Accurate. Saya mau membahas sedikit materi ya yang tadi sudah dijelaskan sedikit sama Bu Yuyun nih. Jadi menarik ya, behavior pelanggan itu sekarang sudah sedikit demi sedikit berubah. Tadi poin menarik yang saya dapat itu bahwa sekarang itu bukan customer yang cari produk ya Bu Yuyun ya. Sekarang itu produk yang cari customer nih. Nah, ini hal yang unik gitu ya. Gimana caranya ya kita bisa meningkatkan penjualan gitu ya, dan juga ya tetap kita ingin berkembang lagi gitu ya, apakah menambah cabang dan sebagainya. Nah, memang peran offline dan online channel ini histori dari tahun 2020 ya, sebenarnya memang UMKM ini menyumbang sekitar 61% dari total PDB ya, sekitar 65 juta nih UMKM. Tapi sebenarnya 75% UMKM ini masih memanfaatkan offline channel gitu ya. Masih banyak yang belum memanfaatkan online channel gitu. Di sisi yang lain, 25%-nya dari 65 juta UMKM sudah memanfaatkan online channel gitu ya. Ada juga yang hanya berjualan online saja. Ini di tahun 2024 ditargetkan 30 juta UMKM ini sudah memanfaatkan online channel. Gitu. Jadi terus bertambah ya dari sisi targetnya sendiri. Gitu. Nah, ini pun ada fakta-fakta unik ya. Ekonomi digital Indonesia itu akan menjadi terbesar nih di Asia Tenggara pada tahun 2025 gitu ya. Nilai transaksi ekonomi digital pun selalu meningkat nih. Gitu. Itu diperkirakan akan sampai mencapai 253 triliun ya pada tahun 2024. Nah, hal poin atau yang kita mau bahas nih, mungkin sedikitnya kita coba lihat dulu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing channelnya. Gitu. Sekarang behavior customer sudah bergeser ke online ya. Pandemi memaksa kita semua jadinya beralih dari biasanya ketemu langsung face to face, sekarang semuanya by online.
gitu. Tentunya ini pun ada pengaruh ke bisnisnya nih. Ada kelebihan ketika kita memanfaatkan channel online. Kelebihannya, biasanya memerlukan biaya yang relatif lebih kecil ya. Itu kita nggak perlu bikin atau misalkan sewa tempat untuk toko gitu ya. Kita bisa langsung berjualan di rumah gitu. Jangkauannya bisa jadi lebih luas. Nah, online ini yang berjualan di Bandung bisa jualan ke Sumatera, Kalimantan gitu ya. Dari luar Pulau Jawa pun bisa berjualan ke Pulau Jawa seperti itu. Jadi jangkauannya sangat luas. Dan ketiga, waktu penjualannya lebih fleksibel. Kadang orang nih pengen lihat produk ya jam 11 malam, jam 12 malam juga masih bisa ya. Masih bisa melakukan transaksi di malam hari gitu. Tapi memang di online ini masih ada kekurangannya nih. Gitu. Kalau dibandingkan dengan channel offline ya, channel online ini kredibilitas tokonya tidak mudah didapatkan. Ya. Kepercayaan konsumen itu tidak mudah didapatkan. Apalagi sekarang sudah banyak sekali saingan-saingan ya yang berjualan di marketplace. Biasanya customer itu melihat dari sisi jumlah transaksi yang berhasil dikirim gitu ya, dari rating si marketplace tersebut gitu ya. Jadi mereka biasanya melihat dari sisi rating, mereka akan menentukan juga nih percaya atau enggak nih untuk melakukan transaksi di online shop gitu. Kekurangan kedua, seller ini perlu mengirimkan barang gitu. Berarti dia harus meng-hire orang untuk packing ya, terus untuk mempersiapkan peralatan-peralatan untuk mengirimkan barang. Dan juga ya ketiga, persaingannya semakin kesini semakin ketat gitu ya. Dan tidak mudah dalam berinteraksi dengan konsumen. Biasanya kita hanya berinteraksi via kolom chat misalkan, kolom tanya produk ya. Itu kita hanya bisa lewat situ. Nah, tentunya kalau misalkan dibandingkan dengan offline, itu juga punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Gitu. Kelebihannya, itu dia bisa memberikan kepercayaan lebih tinggi. Kadang offline karena memang bertemu tatap muka, kepercayaannya lebih mudah didapat. Gitu ya. Tidak repot melakukan pengiriman. Biasanya ya customer udah langsung ngambil barangnya sendiri. Gitu ya, untuk channel offline di sini. Jadi, nggak ada tuh kita harus packing barang, terus tunggu barangnya sampai dulu di customer gitu ya. Ini udah langsung lebih cepat ya untuk penjualannya. Dan ketiga, mudah berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Biasanya konsumen itu bisa lebih mudah menjadi loyal ya sebagai pelanggan kita karena memang berinteraksinya lebih dekat ya kalau misalkan secara langsung. Kekurangannya juga ada nih di channel offline. Biasanya channel offline ini memerlukan biaya yang lebih besar ya. Kita harus sewa toko gitu ya. Belum lagi hire karyawan mungkin lebih banyak ya untuk melayani konsumen yang datang. Terus dari sisi jangkauan pasar terbatas. Mungkin toko di Bandung konsumennya bisa lebih banyak di Bandung saja gitu ya. Atau yang jualan di Jakarta, konsumennya cakupan di Jakarta aja. Dan juga ya waktu penjualan terbatas. Pandemi ini pun memaksa kita semua ya yang punya offline store sempat dibatasi tuh jam bukanya ya, jam operasionalnya. Sekarang udah bisa sampai malam nih, sampai jam 10 gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan online, waktu penjualan ini akan relatif terbatas ya. Sehingga akan ada kekurangan dibandingkan dengan yang online. Nah, tentunya kita pingin nih menerapkan gimana caranya channel itu bisa kita manfaatkan, channel kedua yang tadi ya, online dan offline. Ini salah satunya adalah strategi O2O tadi. Sempat dijelaskan sedikit oleh Bu Yuyun bahwa strategi O2O adalah strategi bisnis yang menarik calon pelanggan dari saluran penjualan online untuk melakukan pembelian di channel penjualan fisik atau toko fisik. Maupun sebaliknya, kita bisa saja menarik calon pelanggan itu dari toko fisik lalu melakukan transaksi atau pembelian di channel online. Gitu. Jadi kita memanfaatkan kedua channel yang tadi ya untuk menarik pelanggan. Gitu ya.
behavior pelanggan yang saat ini notabene lebih senang ke online, kita bisa tarik lewat online channel. Tapi behavior pelanggan yang masih suka atau senang untuk belanjanya langsung ke toko fisik, kita juga bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Gitu. Tentunya dengan menerapkan strategi O2O ini, kita bisa mendapatkan kelebihan dari kedua segmen yang tadi ya. Kalau yang tadi online itu kelebihannya waktu jualannya tidak terbatas gitu ya. Terus kalau yang toko offline, dari sisi kepercayaannya nih, dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan online shop yang belum punya offline store. Oh, ini kelihatan nih toko fisiknya ada, misalkan di toko kota Surabaya gitu ya. Jadi mereka akan merasa lebih nyaman karena mereka tahu lokasi offline store kita ada di mana. Gitu. Jadi keuntungan dari dua segmen ini masih bisa kita dapatkan. Kedua, ya kita juga bisa bersaing dengan kompetitor gitu ya. Bagi yang jualan di online shop aja, tentunya mereka akan kalah dengan bisnis kita yang mengaplikasikan dua segmen ya, berjualan online dan juga offline. Dan juga yang jualan offline aja nih, itu juga akan kalah dengan toko offline yang sudah mengaplikasikan online shop-nya ya. Sehingga dia bisa berjualan, pasarnya bisa jadi lebih luas, seperti itu. Nah, cuman memang betul ketika kita ingin mengintegrasikan antara online dengan offline itu akan ada beberapa obstacle ya teman-teman, atau ada beberapa kendala nih. Mungkin di tahun 2 tahun kebelakang kendala ini masih belum bisa kita solve ya, tapi saat ini dengan perkembangan teknologi kita tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan yang dialami oleh business owner. Ada yang merasa kesulitan untuk memantau stok barang. Apalagi kalau penjualannya itu ada offline store dan juga kita mau merambah ke online store nih. Biasanya pergerakan stok itu jadi lebih cepat ya. Nah, ini kendala yang bisa dialami oleh teman-teman. Ada yang offline store mau coba ke online store atau mungkin sebaliknya. Yang sudah punya online store mau buka offline store-nya juga. Gitu. Itu pertama dari sisi manajemen, dari sisi merekap data penjualan. Tentunya setelah kita menambahkan satu channel nih, otomatis data penjualannya juga semakin banyak gitu ya. Kita harus merekap data penjualan online, kita pun harus merekap data penjualan offline ya. Nah, ini kendala ini Accurate memang hadir untuk membantu menjalankan bisnis jadi lebih mudah. Accurate sendiri kami sudah berdiri dari tahun 2000 ya, teman-teman. Kami berpengalaman di bidang software akuntansi sekitar 21 tahun. Saat ini pengguna Accurate sudah ada di 400 ribu lebih. Dan Accurate Online 6 tahun berturut-turut meraih Top Brand Award. Accurate Online saat ini sudah menjadi software bisnis yang lengkap untuk membantu pebisnis mengelola, mengawasi, dan menyajikan laporan keuangannya. Nah, solusi lengkap Accurate Online, di sini kita akan menginputkan penjualan, pembelian, manajemen stok ya. Apakah itu stok untuk penjualan offline store atau online store? Kita juga menginputkan biaya operasionalnya. Nah, output dari Accurate Online ini kami akan memberikan laporan keuangan dan laporan perpajakan. Gitu. Tentunya dengan memanfaatkan kemampuan Accurate Online untuk integrasi dengan partner, itu juga menambah kelengkapan atau kemampuan ekosistem Accurate Online sendiri. Seperti itu. Bagi teman-teman yang memang sudah familiar dengan cloud system ya, Accurate ini tidak memerlukan instalasi. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Yang penting kita memiliki akses internet ya, itu kita bisa lihat atau buka laporan kapanpun dan dimanapun. Nah, penjualan pun di sini ada yang penjualannya B2B, ada yang penjualannya B2C, itu bisa di-cover juga oleh Accurate. Barangkali di sini Bapak Ibu ada yang distributor tadi alat listrik ya, kalau saya lihat ada distributor pertanian juga. Di sini oh ini ada distributor skincare juga ya dari Bu Evelina. Nah, mungkin nanti ke depannya yang tadinya kita jualnya B2B ya, kita jual ke toko yang lebih kecil, kita bisa merambah ke
online marketplace, online shop ya, dengan target langsung ke end user gitu. Nah tentunya di sini kita bisa akomodir kebutuhan tersebut. Kita juga bisa memantau piutang dan juga hutang vendor ya maupun pelanggan. Nanti kita juga bisa lebih mudah untuk melihat kapan sih jatuh temponya. Kita juga bisa melihat umur piutang atau umur hutangnya. Nah, fitur ini nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat perputaran kasnya jadi lebih sehat atau lebih optimal. Nah, dari sisi stok pun sama. Kita bisa mengupdate atau menambah data barang dengan mudah lewat Excel ya. Kelola stok di sini pun kita sudah terintegrasi langsung dengan marketplace lewat ForStock gitu ya. Sehingga pengaturan stok di sini entah itu nanti dijual lewat online marketplace atau online shop atau dijual via offline store ya. Itu sudah terintegrasi semua, teman-teman. Sehingga menghindari nih yang stok ini ternyata habis gitu ya. Karena udah dibeli di online shop gitu. Atau begitupun sebaliknya. Ini udah diambil nih di offline store. Ternyata di online belum ke-update stoknya. Karena masih manual misalnya. Nah, dengan bantuan aplikasi Accurate Online dan ForStock, kendala-kendala tersebut dapat dihindari. Karena memang stok sudah otomatis terupdate di sistem seperti itu. Nah, teman-teman juga nanti bisa mendapatkan laporan keuangan yang lengkap ya. Kita melihat laporan laba rugi, laporan raja dan arus kas. Termasuk kita juga bisa melihat laporan penjualan, keluar masuk barang, komisi salesman kalau misalkan teman-teman memiliki tenaga salesman atau agen ya atau reseller. Di sini juga kita bisa memantau laporan jatuh tempo piutang atau hutang. Gitu. Nah, Accurate saat ini adalah satu dari 14 mitra resmi DJP yang bekerja sama dengan DJP ya. Jadi Accurate Online ini sudah bisa menyederhanakan proses pelaporan pajak. Kami akan melakukan perhitungan pajak secara otomatis dan Accurate pun akan menyediakan fitur tambahan atau add-on ya untuk integrasi ke e-faktur. Seperti itu. Nah, kalau soal keamanan data gimana nih teman-teman? Di Accurate tentunya data ini akan disimpan di server Accurate ya. Jadi kapanpun ketika kita membutuhkan data, tinggal akses aja sistem Accurate.id-nya. Itu. Nanti pun bisa kita atur hak aksesnya nih. Ada hak akses untuk bagian keuangan, untuk bagian penjualan, untuk bagian gudang. Nanti kita bisa atur masing-masing akses usernya. Itu. Tentunya di sini pun data akan tersimpan secara aman ya. Beda ketika kita masih belum menggunakan sistem. Data ini bisa saja rusak, bisa saja hilang, gitu ya. Sehingga bisa mengganggu operasional perusahaan. Nah, dengan adanya Accurate, kita harapkan bisa membantu memberikan keamanan dari sisi data. Nah, dengan menggunakan Accurate dan ForStock, kita sudah tidak perlu lagi mencatat laporan keuangan secara manual, ya. Jurnal, buku besar, neraca saldo, semuanya sudah terbentuk secara otomatis. Yang penting kita input bukti transaksi seperti pembelian, transaksi pembayaran biaya-biaya operasional ya, dan juga kalau di sini transaksi penjualan dia udah otomatis ya, terintegrasi dari sisi marketplace lewat ForStock. Gitu. Nah, di sini juga ada beberapa fitur lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua ya. Dari multi pengguna, payroll karyawan, gitu ya, perhitungan aset tetap, aplikasi kasir juga sudah ada di Accurate Online. Seperti itu. Ini adalah beberapa partner kami yang bisa terintegrasi dengan Accurate dan salah satunya ForStock ya. Di acara sini kita akan menekankan dari sisi integrasi dengan ForStock. Gitu ya. Yang keuntungannya apa sih? Mungkin teman-teman juga perlu tahu keuntungan atau benefit yang didapatkan ketika kita mengintegrasikan Accurate dengan ForStock. Gitu. Nah, tentunya kalau kita bicara soal stok ya, bisa muncul ketika kita tidak mengintegrasi itu dari sisi stok inventory ya.
yang tadinya mungkin kita harus repot mengupdate stok di marketplace ketika ada penjualan offline, atau misalnya sebaliknya, kita harus mengupdate stok ketika ada penjualan di marketplace nih, kita harus secara manual ngurangin stok yang ada di toko gitu. Nah, hal itu sudah tidak perlu. Karena dengan adanya integrasi akhirat dan forstock, kita akan mensimpulkan ya, untuk dari sisi keluar masuk barang atau store inventory ini ya. Dan ini tentunya bisa meminimalisir kesalahan atau human error. Gitu. Dan juga dari sisi financial reconciliation ini ya, itu akan lebih mudah. Karena bagi pengguna forstock, kita juga sudah bisa mendapatkan laporan keuangan secara otomatis. Ini juga kita bisa memaksimalkan distribusi online ya. Marketplace ini kita tidak perlu khawatir untuk menambah terus toko yang baru karena ketakutan untuk mengupdate stok ya dari sisi marketplace dan offline store. Dengan adanya forstock, kita udah bisa langsung tambah online shop ya atau marketplace karena stok udah terintegrasi secara otomatis gitu. Akurat dan forstock ini nantinya akan mencentralisasikan ya inventory-nya. Jadi sudah secara real time nih. Tiap penjualan mau lewat online channel, mau lewat offline channel, semuanya sudah terintegrasi. Paling update secara time gitu. Nah, untuk akurat online-nya sendiri saat ini sudah ada beberapa brand ya yang sudah bergabung dengan akurat dan memakai akurat. Di sini usaha dagang gitu, kita sudah bisa juga ya memakai akurat dan memakai forstock juga. Usaha jasa juga sudah ada yang pakai akurat. Tadi sempat saya lihat ada jasa konsultan ya Pak. Nanti bisa juga nih menggunakan akurat online. Seperti itu. Nah, kita juga sekarang sudah launching nih akurat POS. Aplikasi kasir yang terintegrasi langsung dengan akurat online. Bagi teman-teman yang saat ini masih penjualannya fokus di online ya, dan ingin merambah juga di channel offline, ingin coba buka offline store atau toko offline ya, nanti bisa memanfaatkan fitur Accurate POS ini. Dan nanti pun sudah terintegrasi, teman-teman. Penjualan dari toko offline akan kita update ke forstock ya, di mana forstock ini akan memanage stok dari semua marketplace-nya. Mungkin kalau boleh Mas Ibrahim, saya minta show untuk video Accurate POS ya, biar teman-teman di sini bisa tergambar ya sistem Accurate POS itu seperti apa. Boleh Mas Ibrahim. Setiap pemilik usaha tentu berharap usahanya dapat maju dan berkembang. Tapi terkadang Anda terlalu sibuk mengurus kegiatan operasional sehingga lupa untuk memikirkan strategi usaha Anda. Mulai dari menerima transaksi pelanggan, perhitungan stok, hingga urusan laporan secara manual dapat menghambat usaha Anda. Memperkenalkan Accurate POS, software kasir terlengkap untuk mendukung bisnis Anda. Layani lebih banyak pelanggan dengan proses yang cepat dan mudah. Terima berbagai jenis pembayaran dan hindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Dengan dukungan ekosistem Accurate Online ini, Anda dapat mengatur berbagai kegiatan bisnis seperti kelola banyak gudang dan cabang, lakukan pencatatan biaya ataupun pembelian dengan mudah, serta dukungan lebih dari 200 laporan yang bisa tersaji otomatis kapan saja Anda butuhkan. Pantau laporan di tiap cabang tanpa repot, kini tinggal klik saja. Ayo, coba gratis Accurate POS. Jualan jadi mudah. Oke, makasih Mas Ibrahim. Oke, nah teman-teman tadi udah melihat video ringkas ya di Accurate POS. Jadi bagi teman-teman yang ingin merambah atau ingin punya offline store juga yang terkendala dari sisi manajemen stok nih, takut nih gitu kan, karena masih fokus di online aja. So, nanti sudah ada aplikasi kasir dari Accurate POS, itu akan terintegrasi langsung dengan Accurate Online. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, stok ini sudah otomatis ya. Ketika ada penjualan dari offline store lewat Accurate POS, kita catat.
Gitu. Stok ini sudah kita update ke marketplace nanti lewat Forstock. Gitu. Nanti pun sama. Akhirat Post juga akan menampilkan stok terbaru ketika ada penjualan dari marketplace. Seperti itu. Nah, saya mau jelasin dari sisi harga akhirat online-nya nih. Untuk akhirat online, basic subscription-nya itu per bulannya di Rp222.000 ya. Teman-teman sudah mendapatkan satu database, satu user, dan satu outlet post. Nah, ketika membutuhkan additional user, kami akan memberikan charge Rp22.200 per user per bulannya. Oke, nanti teman-teman di sini bisa coba gratis dulu 30 hari ya. Atau misalkan sudah ada yang mau tertarik nih dengan sistem Accurate dan Forstock. Kebetulan banget di hari ini kita ada promo juga nih, promo bundling. Jadi bagi teman-teman yang mau memakai Accurate dan Forstock, dari harga normal sekitar 10 juta 100 ya, teman-teman cukup bayar di 7.251.600 ya. Harga ini sudah termasuk dengan paket 1 tahun Accurate online dan paket 1 tahun Forstock. Nah, bagi yang tertarik dengan promo ini, nanti bisa masukin ke link ini ya, bit.ly Accurate Networks ya, atau misalkan boleh di kolom chat. Seperti itu. Nah, kira-kira itu nih materi dari saya, Mas Ibrahim. Oke. Okay. Keren banget, Mas Ridwan. Jadi, Accurate ini memang benar-benar memberikan kemudahan untuk para pelaku bisnis ya, Mas. Sesuai juga dengan tagline-nya, yaitu bisnis jadi mudah. Cukup transaksi langsung, sehingga bisa mengetahui laporan keuangan, dan juga dapat memanfaatkan fitur yang sudah terintegrated nih, sama sistem omnichannel dari Forstock. Jadi, udah bisa kelola penjualan juga dari berbagai marketplace serta agar lebih mudah dan juga efisien ya dari segi waktu. Oke, okay. Buat para pelaku bisnis, nggak perlu khawatir lagi nih mengenai laporan keuangannya, apakah bisnisnya untung atau rugi, dan juga jadinya bisa lebih fokus lagi untuk mengembangkan bisnisnya dan juga siap untuk berekspansi. Ya. Oke, jangan lupa juga nih untuk Bapak dan Ibu bisa kunjungi website dari Accurate, yaitu accurate.id, untuk mengetahui informasi lebih jelasnya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke sesi Q&A ya. Oke. Coba kita lihat, udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Ternyata pada antusias nih. Jadi mungkin bisa kita langsung, saya coba cari tahu dulu nih ya. Mas Ridwan itu sepertinya di mute ya? Oke. Ya, iya. Oke. Coba. Oke, saya yang bacain Q&A-nya ya. Mungkin kayaknya kita bisa open mic aja kali, Mas ya. Bisa kita kasih akses nih. Mungkin kita pilih Pak Alwin dulu ya. Ya, Pak Alwin coba. Boleh open mic. Jadi kita bisa langsung Q&A ya. Iya, minta tolong nih dari Mimin Accurate. Halo. Oke. Halo Pak Alwin. Ada suara? Ada, Pak. Ada, Pak. Sudah masuk. Oke. Saya nanya langsung nih, Pak. Iya, saya persilahkan nih Pak Alwin, mungkin boleh ya. Perkenalan dulu kali ya dari ya. Nama serta bisnis dan juga asal dari kota mana, Pak? Ya, nama saya Alwin. Bisnis saya garment di Tanah Abang dari kota Jakarta. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan, saya kan pengguna Accurate online. Udah 2-3 tahun lah, saya lupa. Nah, customer saya ada yang dari offline, ada yang dari online.
Tapi online-nya saya bukan e-commerce, jadi saya nggak ada Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Saya hanya melalui WA online-nya. Karena saya jualan grosir, sedangkan nasabah customer saya jualan ke e-commerce. Nah, selama ini kan saya menggunakan WA. WA order masuk, terus saya buka faktur penjualan melalui akurat online. Nah, kendalanya itu mengalami waktu yang cukup lama ya, kalau misalnya lagi masuk di WA-nya banyak gitu ya kan. Nah, kalau misalnya bisa melalui e-commerce, saya sih enak. Cuman kalau e-commerce kan ada biaya kan, kalau misalnya ada penjualannya begitu. Nah, kalau dari WA kan nggak ada. Nah, itu kira-kira gimana? Apa for stock bisa bisa mengakomodir gitu? Oh, itu aja saya kira cukup. Oke. Baik, mungkin Ibu Yuyun bisa dibantu jawab ya, Bu, mengenai pertanyaan dari Bapak Alwin. Ya, oke. Terima kasih, Pak Ibrahim. Pak Alwin, cukup clear ya. Jadi Pak Alwin jualan langsung via WhatsApp. Nanti B2B lah ya, WhatsApp-nya nanti ke pelaku bisnis lain, nanti mereka yang akan jualan ke e-commerce gitu ya. Jadi ya, di Forstock ini kita punya namanya create sales order manual, yaitu di sini Pak. Ini saya. Nah, ini. Jadi begitu ada order manual dari WhatsApp, itu nanti kita bisa masukin nama customer-nya di sini, Pak. Nanti kita bisa masukin nama customer di sini. Shipping info-nya juga kita bisa masukin, kita save. Nanti namanya akan keluar seperti ini. Nah, kayak gini nanti akan langsung muncul di sini, Pak. Ini di aplikasi Forstock ya? Betul sekali, Pak. Kita web-based, Pak. Forstock ini sebenarnya aplikasi yang offline atau online ya? Online, Pak. Online. Jadi kalau kita masuk ke Forstock, apakah kita masuk ke akurat online nanti otomatis ke connect sendiri atau kita masuknya ke Forstock? Ya, nanti masuknya akan di Forstock, Pak. Nanti akan ada akun Forstock seperti ini, Pak. Oh, nah, jadi bukan masuknya ke akurat online ya? Bukan. Nanti kalau misalnya akun Forstock-nya di sini ada, misalnya jualan di mana nih, di Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, atau tadi jualannya di WhatsApp, namanya namanya tokonya misalnya Morning Beauty ya Pak ya, ini kita konekin nama tokonya, nanti kita bisa bikin create sales order tadi di sini, itu sih Pak. Oh, nah, terus di sini langsung connect ke akurat online? Iya, nanti begitu create sales order di sini, stoknya akan memotong stok dari Accurate tadi ya. Misalnya terus, stoknya ada berapa. Apa, sorry nih, apa keunggulannya dari Forstock ini? Karena hal ini kan bisa saya lakukan juga di Accurate Online untuk apa melalui masuk Forstock. Oke. Karena gini Pak, kalau misalnya sebenarnya kalau dari Forstock sendiri, Bapak bisa terkoneksi ke banyak marketplace tadi Pak ya. Nah ini contohnya tadi. Kalau Bapak jualan di marketplace lain. Nah, kalau cuma WhatsApp only, artinya kan kita bisa fasilitasi WhatsApp itu kan salah satu channel penjualan juga ya, Pak ya. Iya. Itu kan. Jadi di slide saya yang bagian sini nih, Pak. Nah, ini Pak. Sebenarnya kita tuh sebenarnya Forstock itu akan sangat bermanfaat kalau Bapak jualannya di banyak channel. Tadi Bapak misalnya buka di marketplace atau buka di buka website, misalnya Bapak buka website yang dibuilding oleh Shopify, WooCommerce, ataupun Magento, terus Bapak juga jualan. Jadi dijadiin satu semua, nanti masuk ke Accurate itu as nanti reportingnya itu ditarik semua. Gitu. Tapi kalau saya nggak jual di marketplace, tidak terlalu itu kembali ya, sama saja ya. Ya, itu kembali ke kebutuhan bisnis lagi, Pak, gitu ya. Gitu. Tapi mungkin ke depannya kalau misalnya apa namanya pengembangan ya, Pak. Ini kan kita bicara pengembangan. Kalau untuk WhatsApp sendiri sebenarnya kita juga ada kerjasama untuk chatbot ya, Pak. Karena ke depannya kan nggak mungkin Bapak misalnya hire ada 100 ada 10 admin gitu ya untuk jawab. Iya, nah semuanya. Itu yang membuat biaya lagi kan. Ya, itu paling nanti kalau kita kerjasama nanti ada chatbot, nanti begitu apa namanya terjadi order akan masuk di sini sebagai sales order gitu Pak. Kerjasama chatbot itu apa ya maksudnya? Kerjasama chatbot nanti kalau Forstock nanti bekerja sama misalnya sama WhatsApp business provider ya Pak ya. Gitu. Jadi misalnya kayak apa namanya? Tapi untuk sekarang belum. Ya sekarang belum. Di contohnya nanti kayak gini nanti akan masuk sebagai order di sini. Tapi itu nanti conversation-nya itu disebut conversational commerce ya Pak ya.
Conversational commerce artinya building engagement, apakah itu B2B ataukah B2C, Pak? Gitu. Kalau Bapak kan B2B ya, target marketnya ya. Jadi nanti Bapak building komunikasi dengan B2B itu, misalnya nanti bentuknya itu seperti chat commerce lah kita sebut ya, Pak ya. Oke. Okay. Ya. Terus ini kalau mau saya mau coba trial 30 hari bagaimana caranya? Bisa, Pak. Nanti di ini aja, Pak, di apa namanya di apa didaftarkan ya namanya dan lain-lain ya. Lewat? Kita cuma butuh alamat email aja sih, Pak. Lewat WA ya? Lewat WA. Boleh. Nanti kepada moderator mungkin ya, Pak Ibrahim ya? Oh iya. Nanti bisa dibantu dulu mungkin ya. Nah, itu. Ya, ini ada info ini di chat. Mungkin nanti bisa di sapitnya. Ya. Di link yang sudah diinfokan oleh Mimin. Ya. Ya. Seperti itu, Pak. Nah, ini contoh untuk chat commerce, Pak. Tadi kalau pakai bot ya, Pak. Nah, ini udah ini sih. Oh, ya. Simpel, satu lagi saya lupa. Tadi ya, biayanya itu sekitar 7 juta lebih. Itu hanya untuk satu kali bayar atau bagaimana? Kalau akurat online kan per bulan tuh, tiap bulan bayar, bayar, bayar gitu. Itu setahun ya, Mas Ridwan ya? Oh, buat setahun ya? Jadi itu untuk satu tahun ya, sudah termasuk di akurat dan for stock-nya juga. Sama. Oh, berarti kalau nanti tahun kedua ya bayar segitu lagi gitu, kurang lebih? Biasanya sih masuk ke harga normal yang 10 juta, Mas, nantinya. Oh, harga 10 juta untuk for stock saja? Udah bundling ya? Untuk ada bundling, betul. Bundling juga. Oh. Oke. Okay. Oke, okay, saya kira cukup lagi ya. Untuk okay, kesempatan yang lain okay, kali. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih ya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Pak Alwin. Terima kasih, Pak. Oke, okay, mungkin kita bisa cek lagi nih di Q&A. Lanjut lagi, Mas. Q&A ada ini, ada nih dari Pak Amir. Amir ya. Mungkin Pak Amir bisa dibantu untuk aktifkan mic-nya. Halo, Pak Amir. Oke. Okay. Selamat siang. Ya, siang. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Saya dengan Amir dari ya, Daisar Indonesia. Kami bergerak di bidang distributor alat teknik. Jadi saat ini kami tuh masih penjualannya by offline dan ke depan akan coba ke market online juga. Untuk akurat online saya pengguna udah hampir 1,5 tahun. Ya, Pak. Jadi sekarang masih tahap mempelajari suatu platform yang nanti akan terintegrasi dengan semua marketplace. Nah, yang saya masih bingung nih sekarang masalah deskripsi produk. Deskripsi produk di akurat online itu apakah harus sama dengan di forstock? Karena secara penamaan kan mungkin dengan saya penjualan market offline di B2B dan dengan nanti deskripsi produk di e-commerce kemungkinan beda. Karena di marketplace kan akan menyesuaikan dengan keyword yang nanti berpengaruh ke kata pencariannya, gitu, Pak. Oke. Kira-kira gimana, apakah harus sama produknya gitu, apakah beda dengan cukup SKU, nomor SKU yang sama itu apakah bisa? Mungkin bisa dibantu jawab dari Mas Rituan ya. Oke, baik, itu nanti untuk synchronize-nya itu dari kode SKU, betul ya Bu Yun ya? Betul. Jadi, sekali Bapak tidak perlu khawatir karena memang betul biasanya tuh setiap marketplace kan namanya beda-beda ya. Yang kita sinkronis itu nanti dari kode SKU, Pak. Gitu. Akurat membaca bahwa oh ini penjualan dengan kode SKU sekian. Itu data optis motong stoknya juga di akurat. Begitupun sama ketika ada penjualan di luar marketplace nih atas kode SKU sekian. Itu nanti diinformasikan ke forstock, itu juga sama. Gitu. Nanti semua marketplace yang ada kode SKU tersebut itu udah otomatis di update. Seperti itu. Gitu ya. Bisa berarti dengan nomor SKU aja ya. Betul. Sama satu lagi. Ya, Pak. Kami kan sekarang penjualan offline dan customer-nya pun juga nggak banyak gitu. Karena lebih ke corporate.
Nah, ketika nanti kami coba mulai market online, itu kan customer banyak, bisa ratusan ribuan, mungkin bisa belasan ribu. Nah, ketika ada penjualan di Forstock dengan jumlah pelanggan yang segitu banyaknya, ketika terintegrasi dengan Ekoret online, apakah masuk semua pelanggan ke sana, Pak? Karena kalau semua masuk kan di situ nanti di Ekoret online-nya itu lumayan banyak ya nama pelanggannya, atau cuma di data Forstock aja pelanggannya. Jadi cuma satu akun aja. Gitu, Pak. Oke. Sebenarnya sih kalau dari sisi total transaksi tidak akan ada masalah ya kalau misalkan ada banyak transaksi yang diintegrasikan langsung dengan Ekoret online gitu. Karena memang sudah berjalan juga ya Bu Yun ya, ada beberapa klien Ekoret online nih sudah pakai Forstock gitu yang memang transaksi hariannya cukup banyak, Pak. Itu berjalan tetap normal kok seperti itu. Tapi menambah enggak tuh, Pak? Nambah nama pelanggan dan daftar pelanggan di Ekoret online, Pak. Oh, oke. Saat ini kita bisa integrasikan nama pelanggan nggak Ibu ya dari Forstock ke Ekoret? Ya, kalau dari Forstock sih kita bisa tangkap nama pelanggan yang belanja di seluruh marketplace ya. Karena kita tangkap dari sales order, print shipping label itu kan ada kecuali dari marketplace itu memasking artinya tidak memunculkan nama tersebut ya dari API marketplace. Jadi kita tidak bisa mengambil, cuma misalnya Yuyun YU bintang-bintang-bintang gitu kan ya. Nomor teleponnya juga dimasking sama dia, nggak kelihatan gitu ya. Nah itu kita tidak bisa. Gitu. Jadi tergantung dari marketplace-nya Pak Amir ya. Kalau misal marketplace-nya mengizinkan untuk kita mengambil data apa nama dan alamat email misalnya ya, itu kita bisa ambil. Tapi kalau enggak ya kita juga nggak bisa ambil. Seperti itu. Apakah cukup clear Pak Amir? Maksud saya daftar pelanggan yang sudah transaksi di Forstock itu nanti apakah masuk semua ke Ekoret online? Misalkan ya, satu hari masuk. Transaksi ini kan misalkan ada 1.000 transaksi dengan nama pelanggan beda-beda kan tuh. Ya. Nah nanti ketika terjadi transaksi di situ, apakah semua pelanggan itu masuk ke Ekoret online, daftar ke database Ekoret online atau enggak? Karena harusnya kalau masuk ke Ekoret online semua, itu kan terlalu banyak jadi database customer saya di sana. Nanti untuk definisinya agak lebih kesulitan lagi saya. Gitu. Ya, Pak Ridwan masuk ya Pak ya? Tuh. Jadi nanti dari sisi nama ya, tapi ini perlu to be confirm, karena kan setiap marketplace biasanya beda-beda Pak Amir. Ada yang kasih akses untuk tarik data pelanggannya ya, ada yang tidak gitu. Tapi kita coba lihat ya, apakah semua marketplace itu bisa ketarik datanya. Tapi itu akan terintegrasi kok. Gitu. Oke. Seperti itu Pak Amir. Cukup jelas Pak Amir? Oke, sementara cukup deh. Nanti sambil trial demo aja kali ya. Boleh. Jadi Pak Amir juga sempat nanya ini ya, apa harga untuk Forstock-nya only ya Pak ya? Iya. Di kolom ini ya, kolom chat ya. Nanti mungkin bisa dibantu juga ya Bu Yun ya. Ya, boleh. Oke, siap. Oke. Kita lanjut nih untuk next-nya. Mungkin dari Pak Norman ini ada permintaan. Sebelumnya terima kasih juga untuk Pak Amir ya. Ya Pak Amir. Oke, lanjut ke Pak Nurman. Jadi ada pertanyaan bahwa atau permintaan, minta tolong dong untuk dijelaskan nih Ekoret Canvasser seperti apa sih? Oke. Dari boleh. Mas Ridwan nih, boleh tolong dijelasin dong Mas. Baik. Canvasser. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi saya mau jelaskan secara ringkas ya untuk fitur Canvasser. Jadi jika Pak Nurman, boleh open mic atau lewat chat, Mas Ibrahim? Langsung aja ya, saya jawab. Langsung aja ya. Sih. Oke. Nah, jadi bagi Pak Nurman ketika punya sales yang biasa taking order, nah itu bisa memanfaatkan fitur Canvasser, Pak.
saya coba izin share screen ya untuk menampilkan beberapa fitur yang ada di Canvasser. Nah, aplikasi Canvasser ini yang bisa memudahkan salesman kita nantinya, Pak, untuk buat order atau pesanan, gitu ya, pantau status pesanan atau ordernya, dan bisa juga melihat stok terkini dan melihat harga juga nih yang terbaru. Jadi bisa cek harga dan cek stok barang kapanpun, dimanapun. Fiturnya apa aja sih? Oh, nih, ya. Ternyata dari Pak Nurman dapat akses join nih dari Mimin. Oke, kita bisa say hi dulu ya sama Pak Nurman. Halo Pak Nurman. Halo Pak Nurman. Halo. Halo. Ya. Halo Pak Nurman. Masih belum ada suaranya nih Pak. Belum ya. Oke, mungkin di lanjut aja. Lanjut ya. Oke, boleh boleh. Pak Nurman nanti sambil diskusi juga boleh ya Pak. Nah, di sini sales ini terkadang ya kendalanya itu Pak. Cek. Ya. Halo halo. Okay. Halo. Bentar, ya, halo Pak Nurman. Ya, halo Pak. Oke, Pak Nurman, mungkin bisa. Nama Pak. Perkenalkan dulu nih Pak. Sebelum dilanjut. Sama ya, sini, nama. Pak. Nama saya Nurman, bekerja di distributor pertanian PT Winner Winner PT WI New Chem Winner Indonesia. Saya ingin bertanya Pak, di Canvasser ini kan itu apakah kita bisa terkoneksi langsung ke Accurate atau pakai ini lagi ya, stok lagi ya? Oke. Okay. Nah, Accurate Canvasser nanti memang akan terintegrasi secara penuh ya Pak ya. Accurate online. Sales ini kan biasanya di lapangan ada beberapa kendala ya Pak ya. Satu, belum pakai Canvasser nih. Catat orderannya masih manual gitu ya. Apakah menggunakan nota yang dikumpulkan nanti setelah pulang ke kantor atau bisa pesan lewat WhatsApp gitu ya ke admin di kantor gitu. Mereka ada kendala juga nih. Aduh, stok yang bisa saya jual ada berapa sih gitu kan. Apalagi kalau salesman-nya banyak nih, teman-teman. Stoknya rebutan Pak biasanya, gitu ya. Ya benar Pak. Terkadang stok ini udah di order sama sales A ternyata ya. Ternyata si sales B juga kasih order juga atau dia terima order juga ke toko kliennya dia, gitu kan. Akhirnya stoknya rebutan, gitu kan. Atau bisa jadi salesman ini kendalanya dari dia nggak hafal harga saat ini berapa. Nah akhirnya Canvasser ini nantinya kita bisa meningkatkan produktivitas sales-nya ya. Yang tadinya mungkin datangnya cuma 5 toko, tapi karena sekarang udah langsung input orderan via Android, sales sudah bisa lebih percaya diri Pak untuk jualan. Karena stoknya dia sudah tahu secara real time berapa yang bisa dia jual. Dan ketika sudah ada order, kita langsung catat aja di sana ordernya. Langsung terintegrasi Pak Akurat Online ke fungsi pesanan penjualan ya kerat online-nya. Nanti tinggal diproses oleh admin di kantor kapan untuk jadwal pengirimannya, Pak. Jadi dengan adanya Accurate Canvasser yang tadinya bisa datang cuma 5 toko, bisa jadi 10 toko misalkan ya. Jadi lebih cepat untuk taking order-nya. Gitu. Itu Pak Nurman. Oh ya gini Pak, kan memang kita lagi sebenarnya lagi disuruh mencari untuk bagian market ini, aplikasi yang untuk market. Mungkin ini kan bisa jadi untuk ini ya, bayangan bos ya, agar menggunakan Accurate juga, Accurate Canvasser. Yang saya tanyakan kan mungkin itu sudah terintegrasi dengan Accurate Online. Apakah nanti ketika kita cukup satu akses di Accurate Online untuk harga langsung sinkron ke Accurate Canvasser atau tetap harus update di Canvasser juga untuk harga dan yang lainnya lah, dan untuk usernya harus cukup di Canvasser aja atau emang harus juga ke Accurate Online-nya juga? Oke, okay. Baik. Ini untuk penggunaan Canvasser, dia itu memang tidak ada biaya tambahan ya ketika kita sudah menggunakan Accurate Online. Tapi yang dibebankan itu nanti biaya per usernya, Pak Nurman. Di Accurate Online itu kita ada fungsi untuk menginputkan data karyawan
dan kita bisa membedakan nih karyawan mana yang memang sebagai salesman, mana yang bukan salesman. Nanti kita perlu daftarkan email masing-masing salesman-nya, Pak. Gitu. Dan itu udah langsung terintegrasi ini. Memang nanti sales Bapak itu perlu install Accurate Canvasser di Play Store ya. Nanti login berdasarkan user ID yang sudah kita berikan pada sales tersebut, itu udah langsung bisa dapat informasi stok sama harga terbaru dari Accurate Online, Pak. Memang yang mengupdate harga itu Accurate Online. Canvasser itu hanya untuk taking order, Pak. Oh gitu. Untuk terus yang untuk misal taking order tadi, kita melihatnya sebagai ini, saya sebagai adminnya, haruskah saya masuk ke Canvasser-nya atau ke Accurate Online-nya? Cukup di Accurate Online-nya, Pak. Jadi di Accurate Online ini ada satu fungsi namanya pesanan penjualan. Pesanan penjualan ini bisa diinputkan secara manual oleh admin satu-satu ya. Nanti dia pilih salesnya siapa. Nah, ketika kita sudah menggunakan Accurate Canvasser, admin di kantor ini hanya menerima order yang sudah diinput via smartphone Android. Salesnya pun sudah di tagging ya, Pak ya. Jadi nggak akan ketuker nih. Mungkin kalau admin yang input bisa saja dia salah memilih salesnya ya. Tapi kalau ini sudah salesnya langsung yang input, Pak. Gitu. Oh, jadi nanti untuk misalnya untuk marketingnya nih kan dia take ordernya langsung otomatis masuk ke pemesanan penjualan ya. Betul. Nah, salesman ini nanti dia bisa memantau orderannya udah dikirim belum nih dari kantor. Karena nanti dari sales order atau pesanan penjualan dari Accurate Online, ketika admin kirim klik atau pengiriman ya, cetak surat jalan. Nah, statusnya sudah berubah, Pak, di Canvasser-nya. Orderannya sudah terlihat bahwa ini sudah diproses pengiriman. Itu, Pak. Untuk biayanya, Pak? Oke, untuk Canvasser-nya sendiri, dia tidak ada tambahan, Pak. Tapi harus beli apa pakai Accurate Online ini ya, dan nanti tinggal ditambahkan usernya, account user. Jadi kalau misalkan salesnya ada 5, berarti nanti akan ada tagihan 22.200 per bulan kali 5. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Oh, dia didaftarkannya ke Accurate Online-nya atau di Canvasser-nya, Pak ya? Itu di Accurate Online-nya. Jadi kalau Canvasser dia tidak ada sign up ya. Langsung login, Pak. Gitu. Kalau sudah bisa login, kalau di Accurate Online-nya belum ditambahkan akun salesman-nya. Gitu. Berarti kalau mereka didaftarkan di user sebagai marketing, berarti dia di online Accurate Online-nya bisa login juga dong, Pak? Kita bisa batasi aksesnya kok, Pak. Jadi dia nggak bisa mengakses data-data di Accurate Online. Ya, tapi dia bisa login dong jadinya, Pak? Bisa login. Tapi dari nggak, akses cukup nanti di, bisa enggak cukup di Canvasser aja dia login, Pak. Enggak bisa misalnya nih dia masuk Canvasser tanpa perlu ke ini. Oh, kalau dia kalau salesnya itu langsung login kok ke Canvasser tanpa harus login dulu ke Accurate Online. Tapi kalau misalkan dia iseng buka Accurate Online yaitu secara teknis bisa. Tapi kita tinggal atur akses grupnya aja, Pak Norman. Oke, untuk ini Pak, yang di Canvasser itu apakah kan dia kan aplikasi ya? Dia mini terdeteksi GPS nggak Pak? Kan karena biasanya nih kayak yang di aplikasi lain tuh untuk yang aplikasi market biasanya tuh ada foto GPS atau dilihat GPS dia di mana posisinya untuk kunjungan bahwasanya dia memang melakukan order pergerakan keliling. Oke, okay. Saat ini sih sayangnya memang belum, Pak. Jadi hanya bisa taking order saja. Jadi cuma taking order aja, Pak, yang langsung masuk ke pemesanan penjualan, Pak, ya? Betul. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Nurman. Oke. Terima kasih banyak nih, Pak Nurman. Wah. Cukup jelas banget ya berarti ya mengenai Accurate Canvasser. Dari pertanyaan-pertanyaan Pak Nurman juga serta penjelasan dari Mas Rituan Januma. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Q&A. Dan ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Tandio Adrian. Ya,
saya memakai Accurate Online jika mau combine dengan Forstock, apakah SKU atau produk yang kita submit di Accurate sebelumnya otomatis terintegrasi dengan Forstock, atau kita harus membuat master SKU baru? Catatan, kami distributor online yang berjualan di berbagai marketplace dengan berbagai tipe SKU atau penulisan nama produk. Ya, mungkin bisa dibantu nih dari Mas Rituan ya, atau sama Bu Yuyun juga. Oke. Dari sisi SKU itu dibuat dulu di Forstock berarti ya. Karena ya, nanti betul. karena nanti detail deskripsi barang gitu ya. Semuanya ada dari Forstock. Nah, nanti akan diintegrasikan ke Accurate Online secara otomatis ya. Ketika barang tersebut ada penjualannya ya, Bu Yuyun ya. Iya, betul. So, ya nanti cukup inputnya di Forstock-nya saja, Pak. Seperti itu. Nanti SKU yang memang di Accurate Online belum ada nih, itu akan terbuat secara otomatis bagi barang baru. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nambahi ya. Tambahannya adalah SKU code-nya harus sama, itu ya, Pak. Jadi itu aja yang paling penting. Jadi nanti di marketplace sama di Forstock dan di Accurate nanti akan terintegrasi link-nya melalui kode SKU gitu. Jadi cukup di bagian itu aja, Pak, yang paling penting. Karena dari sisi nanti integrasinya kita juga udah integrate ya untuk SKU-nya. Kalau dari sisi deskripsi nggak apa-apa, terserah Bapak itu apa hubungannya sama keyword nanti ya, itu nggak masalah kok. Gitu. Oke. Thank you Bu dan juga Mas Rituan. Jadi kita lanjut ke Q&A berikutnya ya. Ini ada dari Ibu Ratna Silviati. Tanyaannya, untuk Bu Yuyun dan tim Accurate, perusahaan saya loyal customer Accurate dan juga melihat potensi bisnis yang sangat bagus dengan Accurate dan Forstock. Apakah memungkinkan kami jalin kerjasama untuk memfasilitasi dan juga support jalur distribusinya? Ya, mungkin bisa dibantu jawab nih dari Ibu Yuyun. Oke, Bu Ratna ya. Iya. Tadi juga ada tambahannya nih. Sebagai tambahan, perusahaan kami memiliki customer yang membutuhkan layanan penyimpanan inventory yang disediakan oleh Forstock. Oke, jadi maksudnya Bu Ratna punya apa? Distributor kecil gitu yang memang nanti bisa berpotensi untuk memakai Forstock gitu ya Bu ya. Ya boleh Bu, untuk jalin kerjasama pastinya kita bisa lakukan ya Bu ya, untuk partnership dan lain-lain ya. Atau Bu Ratna mau menjelaskan lebih jelas melalui open mic mungkin ya. Open mic kayaknya kurang clear ya dari sisi pertanyaan. Tolong dibantu salah. Ya. Oke. Nah, oke. Okay. Ya silakan Bu Ratna. Iya. Terima kasih Bu Yuyun, Mas Rituan sama Mas siapa tadi satu lagi ya? Saya lupa namanya. Iya. Ibrahim. Iya. Terima kasih Mas Ibrahim. Oke. Okay. Ya. Jadi gini Bu, perusahaan saya ini kan perusahaan logistik Bu. Kami memang terhubung dengan jalur online dan offline dalam menjual layanan jasanya kita gitu ya. Kami ini punya customer B2B dan B2C gitu. Kalau B2B-nya memang kita ada ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan layanan kita gitu ya untuk distribusi tracking dan distribusi lah gitu ya. Tapi kemudian sejalan dengan trust-nya mereka terhadap layanannya kami, mereka kayak memberikan extend layanan gitu loh. Mereka minta bahwa kalau kita punya stok bisa nggak sekalian di manage sama PEX gitu ya, sama perusahaan kami gitu ya.
Nah, ini kan berarti kalau untuk stoknya secara offline gitu ya, mungkin bisa saja Bu kita kayak mencari apa itu tempatnya atau warehouse-nya gitu ya. Tapi sekarang kan untuk pengelolaan stoknya, kemudian bagaimana itu bisa terhubung dengan sebuah sistem yang sangat baik gitu ya, yang tadi saya juga lihat bahwa ya, itu sudah disediakan sangat apa namanya komprehensif dari Forstock dan Accurate gitu. Mungkin saya melihat itu menjadi kayak potensi sebuah potensi kerjasama gitu loh Bu. Customernya kita mungkin saya bisa hubungkan ke Forstock, tapi kemudian di tempatnya kami masih tetap bisa menjalankan distribusinya gitu, atau misalnya kita berpartner juga gitu ya, bahwa mungkin gitu ya, kalau memang bisa dengan senang hati misalnya saya bisa bertemu sama teman-teman dari Forstock dan Accurate untuk bisa punya kerjasama yang lebih bagus untuk membuka jalur distribusi Bu, gitu Bu. Ya, noted Bu Ratna. Jadi ini sangat possible sekali. Pertama adalah kita partnership dalam hal referrals tadi ya. Misalnya Ibu punya customers langsung kita nanti kenalkan ke Forstock dan Accurate. Atau yang kedua, Ibu bisa buka fulfillment tadi ya Bu. Misalnya mereka titip gudang di tempat Ibu offline. Terus misalnya bantu jualan online-nya juga gitu kan ya. Nanti kan di Forstock udah ada sistemnya, nanti tinggal manpower-nya Ibu nanti mau sediakan, yaitu juga mungkin bisa di jadi extension bisnis Ibu tuh nanti, lini extension tuh Bu. Betul. Gitu. Itu adanya di mana Bu? Fulfillment-nya di mana Bu? Ya, jadi kalau misalnya Ibu tadi tracking atau apa gitu ya, misalnya Ibu ada warehouse misalnya gitu ya Bu. Warehouse-nya itu Ibu bisa juga kan tawarin ke brand-nya, misalnya nanti di brand itu misalnya nitip di Ibu gitu ya, tapi nanti misalnya manpower-nya untuk jualan online-nya nanti Ibu outsource misalnya kayak gitu ya. Nah itu juga Ibu bisa lakukan sistemnya pakai Forstock dan Accurate gitu. Itu possible. Jadi kalau Forstock ini memang hanya sistemnya aja ya Bu ya? Betul. Jadi kita nggak ada ya, kita hanya software as a service ya. SaaS. Jadi memang nanti manpower-nya mungkin di Ibu bisa gitu sih Bu. Nanti kita training dan lain-lain itu nanti kita ada ininya Bu, ada partnya. Kalau gitu boleh Bu kita sharing kontak siapa yang bisa menindaklanjuti setelah ini? Boleh. Nanti saya share kontak saya aja nanti ya. Baik. Di Pak Ibrahim mungkin nanti difasilitasi ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Yuyun. Ya, sama-sama Bu Ratna. Ya. Wah, terima kasih nih ya Ibu Ratna. Dan juga terima kasih atas jawabannya dari Bu Yuyun. Oke, mungkin yang terakhir nih kita kasih deh untuk ya, satu lagi nih. Akses open mic ya. Mungkin bisa dibantu nih dari admin Ibu Evelina Adriana. Bu Evelina. Halo. Admin. Oke. Sudah juga Ibu Evelina. Halo, selamat sore Ibu Evelina. Iya. Selamat sore. Terima kasih. Boleh diperkenalkan dulu ya Ibu Evelina. Iya. Saya Evelina, kita bergerak di distributor skincare. Nah, selain ada beberapa toko di marketplace, kita juga menerima dropship dari beberapa dropshipper yang juga main di marketplace. Nah, biasanya dropshipper itu mengirimkan list order harian yang cukup banyak ya. Jadi mereka mengirimkan dalam bentuk resi dari marketplace tersebut ke kita, terus kita proses order cukup manual gitu. Jadi apakah dengan Forstock ini bisa menjadi solusi gitu. Jadi resi yang dikasih oleh dropshipper itu kita upload secara massal di Forstock, kemudian langsung terintegrasi ke Accurate Online, atau mungkin dari resi tersebut kita bisa scan terus otomatis masuk ke Forstock gitu loh. Kemudian pertanyaan kedua itu kalau
kita punya aplikasi sendiri nih, misalnya bukan marketplace tapi kita punya kayak website sendiri atau contohnya mungkin ke order online gitu ya. Nah, itu apakah bisa diintegrasikan ke Forstock gitu Ibu Yuyun? Oke Bu, makasih Bu Evelina ya. Jadi tadi kalau dropshipper ya Bu, biasanya kan ordernya banyak bulky gitu ya Bu ya. Jadi nanti bisa, kita sih sebenarnya lagi mau ngembangin upload sama upload untuk bulky orderan gitu Bu. Di create sales order tadi yang tadi saya jelaskan awal dengan Pak Alwin ya, kalau nggak salah ya Pak Alwin. Nah, tadi jadi nanti keuntungannya apa aja nih kalau create bulky tadi ya, misalnya nanti kita juga bisa terintegrasi dengan shipping Bu. Jadi nanti nggak perlu create manual apa RW bills Bu. Jadi kita udah terintegrasi dengan shipper untuk logistik agregatornya. Nanti Ibu tinggal duduk manis aja begitu ada orderan nanti shippernya yang akan datang ke tempat Ibu untuk pick up begitu Bu. Itu juga tambahan untuk Pak Awin tadi ya Pak ya. Saya lupa tadi ada integrasi sama apa shipping ya, logistik. Jadi nggak perlu manual apa RW bills Bu. Nggak perlu antar-antar ke tempatnya apa logistiknya. Iya, dari sisi pencatatan penjualannya bagaimana, Ibu? Kalau pencatatan penjualan nanti akan masuk juga ke Accurate, Bu. Jadi itu kita namanya create sales order tadi ya. Nanti di Accurate juga akan tercreate invoice-nya gitu sih, Bu. Tapi inputnya nggak perlu manual satu-satu ya, Bu ya? Bulky tadi, Bu. Nanti bulky-nya itu pada di mungkin di bagian nanti bulky-nya tuh pada waktu mau upload-nya tadi kan. Kalau yang di sini kan satu-satu tadi ya yang saya jelasin di Pak Alwin ya. Kita lagi mau develop satu feature ini biar ini bisa di ini Bu. Nah, ini kan satu-satu ya Bu. Nanti di sini ada upload misalnya satu orang ini belinya apa aja gitu Bu. Nanti di sini kan add-nya satu-satu nih Bu item-nya ya. Nah, ya. Ini nanti di sini ada bulky, ada upload gitu Bu. Ini kita lagi mau develop sih Bu. Memang ada kebutuhan juga dari klien kita seperti itu. Nah, mungkin kalau boleh saya tahu sedikit, itu bulky-nya dalam bentuk template Excel kah yang mungkin betul. Bisa kita langsung kirimkan ke dropshipper, ini tolong diisi form-nya, begitu Excel template-nya, begitu mereka mau order, mereka tinggal kirimkan ke kita dalam bentuk template yang before stock, tinggal kita langsung upload gitu loh. Apakah Oke. Okay. Nah, ini sih kalau dropshipper itu kan berarti satu persatu, si Rusli ini dropshipper-nya gitu ya, Bu ya? Iya. Nanti si Rusli ini belinya 100 item misalnya. Nah, yang kita bulky itu adalah item yang dibeli, Bu. Gitu, Bu. Oh, tapi nama penerima dari dropshipper-nya nggak tercatat. Iya, ini satu orang ini, Rusli. Nanti kalau misalnya tambahin lagi, siapa yang beli? Susi. Ya, tinggal tambahin Susi gitu, Bu. Bukan, maksud saya gini. Misalnya si dropshipper namanya si A. Tapi orderannya dikirimkan ke si A, Tono, Andi, Budi, nah itu kan banyak itu. Oke. Ini dropshipper ya, dropshippernya ya. Ini iya. Berarti ditambahin lagi ya. Iya. Bagian sini Bu, ditambahin ya Bu. Nah itu Bu, jadi apakah nanti bisa mengakomodasi seperti itu kebutuhannya? Nama dropshippernya ada, nama penerima paketnya ada gitu. Ya kalau dropshipper berarti kan si orang yang dropshipnya siapa gitu ya. Saya ngirim misalnya Yuyun ngirim untuk Anti, berarti kan penerimanya anti ya gitu ya. Ya ini nanti ada di sini. Tinggal tadi yang bulky-nya itu adalah di bagian ininya Bu, bagian apa SKU-nya Bu. Dan ini kalau Ibu udah apa save, nanti tinggal print shipping label-nya itu udah kelihatan apa karena kita udah integrasi sama shipper tadi. Nanti udah Ibu tinggal nunggu aja di rumah duduk manis gitu ya. Jadi nanti udah kelihatan sih. Oke, berarti gitu. Berarti bulky-nya lebih ke jenis SKU untuk satu customer di sini ya, Bu ya? Iya, betul, Bu. Oh, karena ya kebutuhan kita adalah justru satu dropshipper, tapi banyak orderan, which is banyak penerima paket gitu loh, Bu. Lebih ke situ. Cuma nanti saya konfirmasi, Bu ya, itu kan satu orang bisa untuk satu dropshipper doang tadi ya. Coba nanti saya konfirmasi apakah itu bisa banyak apa penerima gitu kan ya. Misalnya saya kirim ke Anti, kirim ke Ridwan gitu ya, misalnya kayak gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Nanti coba saya konfirmasi. Iya Bu. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi Bu, yang kalau kita punya aplikasi sendiri Bu, apa bisa kita integrasikan ke Forstock Bu? Or apa tadi ya, kalau sebenarnya kita open API, Ibu sih nanti dari sisi API doc-nya nanti kita bisa kasih, nanti Ibu bisa integrasiin langsung dari timnya Ibu gitu sih, atau tim vendornya, kayak gitu sih Bu. Oke.
possible aja, Bu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan ini mungkin untuk Forstock dan Accurate ya, Pak ya. Pak Ibrahim tadi ya. Terkait inventory paket nih, Pak. Kita skincare kan ada beberapa stok ini dalam bentuk paket. Jadi beberapa SKU satuan kita gabung jadi satu paket. Kemudian kita jual gitu kan. Nah, kendalanya adalah ketika terjual di marketplace dalam bentuk SKU paket, kadang SKU satuan ini tidak otomatis terkurangkan gitu loh. Jadi apakah ada feature di Accurate Online atau di Forstock yang bisa mengakomodasi kebutuhan kita ketika ada SKU paket yang terjual baik melalui marketplace atau melalui offline, itu otomatis dia mengurangkan SKU satuan gitu. Jadi langsung memetakan antara SKU paket dengan SKU satuan barang gitu, Pak. Atau Bu Yuyun. Oke, baik. Mungkin saya bantu jawab ya Bu Yuyun ya. Oke, tentunya nanti di marketplace itu kan jadi SKU yang baru ya Bu ya, betul ya? Iya. SKU yang baru ini nanti bisa kita sinkronisasikan ya. Kita buat satu item group di Accurate, kita samakan kode SKU-nya. Jadi mungkin biar ada gambaran, saya share screen sebentar ya. Di Accurate Online ini ada tipe barang group. Gitu. Pastikan kode barang ini sama dengan kode SKU-nya ya Bu ya. Kategorinya misalkan nanti ada paket skincare gitu ya. Nanti kita tambahkan paket skincare A contohnya ya. Nah, di sini kita masukkan grup gitu. Karena di Accurate Online ada fitur item jenis grup, yang di sini barulah kita akan memotong si SKU masing-masing skincare-nya gitu. Seperti itu, Bu. Oh, oke. Okay. Jadi ketika ada penjualan yang kita input adalah SKU paket, dia otomatis mengurangkan SKU masing-masing gitu ya, Pak ya? Betul. Dipastikan saja dari kode barang itu sama ya dengan di Forstock ya. Oke, baik Pak. Terima kasih jawabannya. Sama-sama, Bu. Oke. Oke, terima kasih buat Ibu Evelina ya. Dan terima kasih juga nih untuk Bu Yuyun dan Mas Ridwan. Jadi kita tadi juga udah berbincang-bincang dan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Makin jelas banget ya, dan pastinya menarik banget nih. Forstock dan Accurate ini benar-benar memberikan kemudahan banget untuk solusi bisnis, terutama dalam mengoptimalkan bisnisnya dengan strategi O2O, online-offline, ataupun offline-to-online. Oke, untuk Bapak dan Ibu yang penasaran dengan fitur-fitur mengenai Accurate Online dan juga Forstock serta mengenai promo-promo ataupun pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab, bisa langsung hubungi tim kami atau isi form di link yang sudah diinfokan oleh admin. Dan juga jangan lupa untuk mendukung acara kami selanjutnya dan juga mendapatkan promo spesial Accurate Talks hari ini. Bisa juga dengan scan barcode feedback form. Oke. Kemudian juga demikian sesi webinar hari ini, mengingat waktu yang sudah melewati batas nih. Tadi kita juga sudah berbincang-bincang dan seru-seruan bareng dengan para expertise kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sharingnya untuk Ibu Yuyun Yuliana dan juga Mas Ridwan Januar. Dan juga banyak sekali nih ilmu yang kita dapat hari ini untuk dapat mengembangkan bisnisnya dengan mudah dan juga efektif pastinya dengan memanfaatkan teknologi digital. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa bersama-sama untuk kemajuan UMKM Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore dan sukses selalu buat teman-teman semua.